Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amin ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Haji Mas Agus Najaruddin MM, beliau ini senior saya. Ketika saya mau berangkat, banyak meminta masukan dari beliau, mulai tugas belajar, kemudian dan yang lain-lainnya. Saya sempat soal Pak ya, waktu itu berapa kali. Kemudian juga beliau alumni dari UIN Sunan Kalijaga, jadi saya juniornya. Jadi saya ini sudah minta ini dulu, Pak, permisi dulu. Oh iya. Pak Yanto juga dengan Ibu Resmi yang sini. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen sekalian dari Pak Kaprodi, Pak Yanto, Mung, MIP ya, kemudian Pak Selani Agung, Ibu Resmi Tensi MA, Pak Zulion, Pak Ibu Papake ya, Ibu Patria, dan Ibu Dr. Apriana ya, dan mahasiswa sekalian. Baik, saya alhamdulillah terima kasih dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber. Tapi sebenarnya bukan narasumber ya, mungkin ya kalau bahasa saya ini untuk memenuhi syarat ya Pak ya. Cukup syarat biar bisa prosesnya berlangsung ini penelitiannya. Dan itu juga saya sebelumnya minta maaf nih, bukan berarti nanti menguji gitu kan, karena mungkin dalam satu saat mungkin saya minta justru Pak Misoni dan Pak Yanto sebagai penguji saya gitu kan, kalau ini tidak ada ini ya. Jadi sebelumnya minta maaf gitu. Jadi itu kemudian karena ini basisnya adalah tulisan ya, jadi kalau kita mau berdebat mau tentang konten, tentang isi, saya pikir Bapak Ibu sudah pintar semua ya gitu kan. Jadi saya di sini mungkin sekilas ada beberapa waktu saya lihat dari latar belakang rumusan masalah, kemudian sekilas ya. Kilas, nanti kita lihat, kita uji bagaimana menguji. Saya belum nyentuh gitu. Enggak, maksudnya memang saya belum sempat membaca karena memang baru pagi ini ya, tapi mari kita coba sama-sama sekilas saja ini. Tapi mohon maaf mungkin nanti ya hanya sekilas saja, bahwa karena ini seperti saya sampaikan bahwa basisnya tulisan, karena mau dibaca orang kan. Kalau saya mau menyampaikan ini ya sudah, itu semuanya lebih pada mampu gitu ya. Jadi saya langsung saja mungkin. Saya bukan dari latar belakangnya Pak ya, sekilas mungkin kalau andai pun ada yang kurang ataupun ada yang memang sudah sempurna. Sebenarnya kan penelitian itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah itu begitu ya. Jadi kalau salah bisa nih, kalau bohong nggak bisa lagi deh. Jadi kita meneliti tentang analisis daya serap alumni prodi ilmu perpustakaan UIN Raden Patah Palembang dan relevansinya dengan kurikulum, memang tidak bohong, memang ada penelitian gitu Pak ya. Salah tidak Pak, salah kan bisa dibenerin ya. Kalau bohong gimana? Kalau bohong kita maaf ya. Ya baik, pertama latar belakang. Dalam membuat latar belakang ini ya, mungkin bukan ini ya, saya juga sambil belajar bahwa ketika kita membuat latar belakang itu ada 7, minimal ada 7 paragraf. Nanti kita uji latar belakangnya. Pertama, umum. Jadi kalau kita bisa bicara masalah umum nanti, maksudnya bisa ada analisis daya serap alumni prodi ilmu perpustakaan dan relevansinya, ini ada berbicara masalah umum. Satu, minimal 1 paragraf, dikembangkan boleh. Nanti kita bisa uji, bisa lihat ini. 2, itu namanya kenyataan ya, faktanya di lapangan. Nah nanti, oh ini ada daya serapnya memang seperti ini di lapangannya. Misalnya nanti kita bicara secara umum, lalu nah kenyataannya lapangan seperti itu. Nah kenyataannya, lalu yang ketiga itu kalau kenyataan itu namanya dasen ya, dasen dalam bahasa akademiknya harus ada dasen 1 paragraf. Nah, jadi kalau nilai umum 1, dasen 1, kemudian yang ketiga itu ada namanya dasoren ya. Dasoren itu artinya idealnya. Nah itu muncul satu tokoh nanti, siapa yang bicara tentang analisis itu. Nah, 3, yang keempat kegelisahan akademik, seperti yang Pak Dokter tadi bilang memang ada masalah kan, kegelisahan akademik.
dari kegelisahan akademik itu muncul tiga permasalahan. Nah, dia mungkin ada tiga, ada dua, ada satu. Di sini ada tiga ya. Nanti kita lihat dari mana muncul tiga itu yang sampai muncul masalah siluman, gitu kan? Kita tidak cerita itu, tahu-tahu muncul masalah. Nah, itu jadi tiga. Berapa tadi? Umum, dasen, dasolen, kegelisahan akademik, penelusuran masalah, ada tiga. Yang keenam setting tempat. Nah, ini kan nanti ada setting tempatnya di atau dia berbentuk kalau dia research seat, kalau dia field research mungkin ada tempatnya, kalau dia mungkin library juga ada, berarti konsepnya kurikulum, berarti kurikulumnya gitu kan. Baru yang dengan setting tempat itu misalnya mengapa alasan memilih tempat di situ misalnya ya. Dan terakhir kenapa ini penting diteliti, gitu aja, sudah cukup itu untuk latar belakang. Coba kita uji ya. Jadi kalau misalnya ada tujuh yang tadi, satu misalnya saya baca pokok awalnya saja, kita bisa tahu nilainya berapa latar belakang ini. Satu, setiap satuan pendidikan tinggi di Indonesia harus memiliki sistem pendidikan yang mengacu pada empat dan terus-terus. Itu berarti bicara apa tuh? Umum ya. Ini kalau kasih saya contoh kayak gini, ini U. Ya kan satu paragraf sampai sini. Kalau dikasih nilai satu. Kedua, menurut undang-undang pendidikan adalah umum ya, masih umum ya, maaf, yang ini, Pak ini siap ya, Pak Mis ya, maaf ini ya, ini oh. Nah paragraf kedua masih umum, masih satu nilainya, kita akan buktikannya. Dua, untuk mencapai hal-hal tersebut di atas maka ditetapkan klasifikasi kurikulum nasional yang disingkat dan sebagainya itu ya. Pokoknya masih itu bisa umum tuh. Kita belum masuk. Pokoknya ini ada apa tuh? Apa tentang apa ya? Kurikulum analisis dasar masih umum kan? Belum ke masalah belum itu. Belum kan? Gitu aja nilainya. Satu masih itu juga U ya. Kemudian di mana setiap perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum harus memperhatikan capaian. Juga mungkin seperti itu ya. Tingginya kebutuhan tenaga kerja. Nah, sini sudah masuk masalah belum itu? Kita lihat paragraf pertamanya aja. Tingginya kebutuhan tenaga kerja saat ini bagi lulusan perguruan tinggi membuat perguruan tinggi mencoba menyiapkan materi kurikulum pada setiap mata kuliah. Itu sudah kenyataan di lapangan atau apa nih? Masih umum? Hah? Umum Mbak ya? Umum. Masalahnya belum ada urut, masalahnya belum ada ya? Yeah. Kemudian memahami kebutuhan dunia kerja dengan menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan tinggi. Setiap pendidikan tinggi tidak hanya dapat mengeluarkan lulusan tetapi juga masih umum apa masalah? Mengerucut sedikit ya, tapi masih bicara umum ya. Enggak, ini anu aja ya, masih nanti kan bisa. Nah artinya ini bukan berarti salah, ini benar bagi dipakai. Tetapi inti enggak dengan dibuang. Ini berarti Bapak bicara masalah umum, penting kan? Tetap ini masih bisa. Tetapi nilainya menurut saya tadi masih bicara umum satu. Tidak, bukan berarti saya coret ini nanti langsung dibuang, tidak. Ini sudah benar, ini sudah bagus. Saya katakan sudah ada. Saya juga enggak mampu kalau buat ini. Enggak mampu. Artinya menurut saya hanya menilai ini. Nanti kalau nilai saya pikir kegunaan nilai mahasiswa juga gitu. Selesai itu urusan. Dan sama macam-macam kan dengan itu umum. Boleh umum itu minimal satu paragraf. Kalau misalnya 10 lembar boleh 10 lembar bicara umum terus boleh kan, memang benar itu cerita kurikulum kan, benar itu kan. Satu, iya betul Mbak. Masih gitu ya. Kemudian kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa harus dapat terukur dan dilihat dari hasil kerjanya sehingga hasil kerja tersebut dapat dinilai dengan melampaui keinginan serta keseluruhan kerja. Nah itu kita bisa, itulah pokoknya ini ya. Masih mungkin masih mumpul menurut saya ya. Ada lima aspek. Nah ini sudah masuk, mungkin dia kenyataan belum ada tetapi masuk ke dasolen, ke idealnya. Itu bisa. Berarti kan sudah yang nomor tiga nih kalau saya nilai kan. Menurut siapa bahwa ada lima aspek. Itu kan berarti idealnya harus seperti itu misalnya gitu kan. Nah gitu nilainya. Ini nomor tiga, berarti dua misalnya ya. Saat ini kita memasuki suatu era membawa saya menatap belakang aja ya, nanti kesananya sekilas aja. Saat ini kita
memasuki satu era yang membawa perubahan besar peradaban manusia. Era yang kita sebut sebagai era globalisasi. Masih bicara balik lagi ke umum bisa dia. Dia dasarnya masuk tapi umum. Tapi sebenarnya kalau mau ini ada dulu kan fenomena baru idealnya gitu kan. Masih kan satu U juga. Berapa lembar? Tinggal dua lembar lagi ya. Kurikulum berkompetensi berbasis kompetensi KBK diserap untuk mengembangkan pengetahuan. Iya, masih ya? Iya. Mengarah ke kurikulum dan kompetensi lulusan kan? Iya betul Pak. Kalau misalnya langsung ujung-ujung ke intinya kan enggak mengarah. Begini Pak, maksudnya ini lulusan apa kenyataan di lapangannya gitu kan? Nah kenyataan di lapangannya bahwa nanti kelulusan mahasiswa nanti mungkin ada cerita di situ kan? Ada apa namanya tentang daya serap tadi ya digunakan mungkin berapa di apa misalnya lalu permasalahan gitu kan? Kalau kita misalnya bicara kurikulum adalah ini itu masih ke ini ya bisa lari ke konsep bisa lari ke ini ya Pak. Oke, beberapa pergeseran dalam hal kompetensi dunia kerja yang terjadi dewasa ini, oke ya, tak terkecuali dunia kerja di bidang perpustakaan. Nah ini mungkin mulai masuk mana ya, mulai masuk ke mungkin pas arah mau ada masalah di perpustakaan. Kalau kita secara sekilas mungkin mau dari umum masuk ke perpustakaan ada masalah di perpustakaan, tapi kita lihat juga tak terkecuali dunia kerja di bidang perpustakaan sebagai agen mengelola informasi tenaga pustakawan harus dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi yang menjalani kualitas yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Oke, menurut Sulistyo, berarti ini kan yang dasarnya, das solen ya, menurut Sulistyo idealnya seperti itu. Betul, bisa ya. Idealnya seperti itu. Menurut Baris Sulistya Basuki, ini ada berapa kan? Nah, tantangan real yang dihadapi oleh pustakawan sebagai pengelola. Nah, mungkin ini arahnya mau ke tulisan akademik, mungkin ini persoalan mungkin ya. Tapi tadi penelusuran, mungkin bisa ini nomor kalau di sini misalnya ke tulisan akademik lah, jadi 4 ya. Berarti sudah dapat 3 tuh kalau nilai poin ya, 3. Nah, dari sini ya, penyebaran informasi kekuatan marketing, oke, menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan output pendidikan yang bersaing dengan dunia KBI. Nah, terakhir beberapa indikator yang sering digunakan. Nah, penilaian keberhasilan perguruan tinggi setelah melalui proses pembangunan yang baik diharapkan akan dihasilkan lulusan perguruan tinggi yang baik. Misalnya ini peringkat terakhir ini ya. Ada nggak di terakhir ini penting untuk diteliti. Akan tetapi keberhasilan tersebut dapat dicapai oleh perguruan tinggi, oke, kelulusan daya serap. Ada titik bahwa ilustrasi gambar di bawah ini menggambarkan berapa pentingnya perumusan kurikulum bagi perguruan tinggi di hasil kelulusan kualitas kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Ya banyak ya ini kan. Nah sejauh ini terakhir. Anggaplah yang terakhir ini bahwa ini penting diteliti. Berarti kan secara ini ada 4 ya. Nanti mungkin kan bercerita. Nah dari sini kita bisa melihat akan ngambil masalah apa tadi yang 3 tadi kan. 3, 1, besarnya minat calon mahasiswa. Berarti ada satu paragraf ini dalam masalah ya. Saya anggap selesai yang tadi yang mungkin panjang kalau mau diceritakan satu semester ini kalau mau bimbingan kan bisa satu berapa kali tugas misalnya gitu ya. Enggak, intinya seperti itu. Nah sekarang saya lihat terumusan masalah. Saya lihat misalnya ini, besarnya minat calon mahasiswa memilih identifikasi masalah ya. 3 masalah ya Pak ya. Program studi ilmu perpustakaan di setiap tahunnya. Nah, di latar belakang itu ada istilahnya penelusuran masalah. Nanti cerita masalah bahwa ada sebuah minat mahasiswa itu seperti ini, satu masalah. Jadi ketika kita membuat rumusan masalah, memang pernah diceritakan bahwa itu ada penelusuran tentang minat mahasiswa gitu kan. Ya oke, ya mungkin tadi sedikit banyak sudah ada itu dari walaupun berbaur mungkin sudah ada ya. Profesi yang ditekuni alumni. Oke, ya intinya seperti itu Pak ya. Jadi kalau memang mungkin ini ke depan saya juga pengen belajar kalau memang mau meneliti seperti itu. Jadi masalah memang harus ada di latar belakang pernah ditelusur gitu kan. Oke. Kemudian yang ketiga sudah dari masalah habis waktu ya Pak. Oh iya. Oke, baik. Tadi terus kira
tes tadi tentang apa ya? Nah, kalau konsep teori, kalau memang ada konsep teori, berarti bukan pengertian-pengertian lagi. Cari teori tentang analisis daya serap. Nah, dari siapa misalnya? Nah, itu kalau dia S1, nah ini sekalian lah ya. Pada saat ada teori itu kan sebagai pisau analisis untuk penelitian S1, S2, S3 itu sudah bisa dibedakan itu. Saya bincang dengan Pak Taki. Satu, ketika kita menggunakan teori daya serap satu orang, lalu kemudian diuji di lapangan sampai berapa alumni yang daya serap, berapa alumni yang itu S1. Berarti dia mampu menggunakan teori. Selesai itu S1 seperti itu. Siapa pakai pisau analisis siapa di konsep di sini kan satu orang siapa. Kemudian kalau S2, cari 3 tokoh. Minimal 3. Daya serap yang paling bagus misalnya dalam menelaah analisis alumni misalnya sesungguhnya adalah sebuah nanti dari 3 itu mana yang paling bagus. Karena dia kan bisa membandingkan. Ini loh sebenarnya yang daya serap yang paling tapi masih teori orang. Mencari teori yang terbaik dengan bakal yang S3 misalnya ya ini. Sekalian mana ya? S3 dia bukan menggunakan lagi tapi meminjam 3 tokoh itu. Misalnya saya membuat konsep baru misalnya dalam menganalisis serap alumni ternyata ada ilmu dengan batin apa-apa misalnya. Tapi nanti buat konsep baru. Nah, itulah di lapangan dengan membuat konsep teori itu. Jadi ya itu nanti ya bisa dikembangkan. Kemudian kebaruan biasanya dari ini, dari tinjauan kajian Pak ya, dari beberapa kajian itu tentang analisis ada yang kita beda gitu ya. Oke, mungkin waktu ya kita tidak mau maaf nanti ya kalau di orang enak aja kalau menyalakan ya. Sebenarnya nggak bisa juga. Tapi prinsipnya nanti ketika kita mau mungkin ada sempat waktu kita bisa apa bareng-bareng belajar bahwa memang mungkin dalam membuat sebuah penelitian seperti tadi ada kebaruan kemudian ada ini loh yang memang mau ditawarkan kepada orang minimal konsep orang yang kita gunakan untuk menganalisis itu. Saya pikir itu mungkin mohon maaf ya Pak kalau ini apa waktunya juga habis dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.